satu ibu, satu bapak-bapak. Menurut ibu-ibu, menurut bapak-bapak ada berapa huruf ini? Huruf. Ada berapa huruf? Tebak aja. Bapak-bapak berhadiah. Enggak, ibu? 12. Izin berdiri. Oke, 12. Ada yang berani menangkap tadi? Ini bapak siapa namanya? Jujur, 12 huruf. Percaya diri ya. Kita mau pihak. Ada yang berani melewa? Tadi hanya berani 12 huruf. Silakan. 2 huruf. Dari bagian belakang? Tidak ada huruf. Oke, bapak berapa? Tidak ada huruf. Tidak ada huruf. Tadi berapa? 12. Ada yang mau berani lebih tinggi dari 12? 26. Ada yang 26? Ada yang 26? Cuk. Ya, lupa. Wah, ibu berapa? 8. 8. 12, 8, 0, 26. Ada yang berani lebih dari 26? 2 huruf. 50 ada yang berani? Berani. Mau dibayar iya? Tawar. Baik, mohon berdiri dengan hormat. Mohon berdiri dengan hormat, tidak berniat saya menyeru. Yang 26? Maka tak payah, Pak. Biasa dibutuhkan, Pak. Oke, kalian? Bentar ya, saya culangu, Pak. Ya, itu B. Suruh C ada. Ya. Oh, iya. C. Oke. D. D ada. Ya. 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 L. Ada. Itu. Ya. F juga bisa. Itu. G. 24. G bisa. G bisa. Ya. G bisa. S. A bisa. A bisa. Ya. Bisa. A. 26. I bisa. Bisa. Ya. Itu. S. Bisa ya, jadi ya? Bisa, tidak terbatas. Bisa, kan? Bisa. Bisa. Oh iya, bisa. Eh, bisa, ibu? Bisa. Oh, sekarang mau bisa, ya? N, bisa. Bisa. Oh iya, bisa. Bisa, ya, ternyata. N? Tidak terbatas. O? Wah, bisa. P? P. Bisa. Q? Bisa. L? L. L. Ya, L. S? S. Bisa. Bisa. T? Bisa. Bisa. U? Bisa. Bisa. P? Bisa. Bisa. Ada semua. Bisa. G? Semua. Bisa. Tangan untuk ini sudah generasi abang bahasa. Pernyataan masa insan. Masih insan. Karena berpikirnya sudah tidak disuruh, ya pokoknya 26, sudahlah. Karena huruf ada berapa? 26. Nah, jadi yang membuat kita tidak bisa itu energi positif dan energi negatif. Negatif. Takut disuruh, takut salah. Karena kita dari semenjak kecil seger di sisi Yona. Udah, awas, tong curi dengan puting, kayak genderuwo. Nah, begitu akhirnya ya teh. Tapi orang selamat teh hari ini. Mari budaya kita adalah budaya negatif sebagian. Kayak mana lagi? Cobi, ini orang tatang deh. Ayah sabar aja ibu, bapak, Tina juga gambar, Lila. Yang satu ada yang berani? Dua, tiga, empat, lima, sembilan. Oke, tadi sudah mana yang sembilan? Oh bapak sembilan. Di belakang ada yang berani dari sembilan? Ada? Sebelas. Oke, sebelas kalanya. Ada yang berani lebih dari sebelas? Yang paling belakang. Delapan. Di atas 11 ada yang berani? Susah nyari. 20, siapa yang berani 20?
24? 24? Ada yang 30? Tadi yang tertinggi 11. Coba. Terus bisa punya. Iya, kita kayak pengawasan kenapa lagi pada yang ditung. Oke, tadi ada yang berani 11. Ada nggak yang 12? Ada nggak yang 12? Itu beda satu ini. Ada nggak? Ini darah apa? Oh, ada yang 13 sih. Siapa yang 13? Banyak yang baju jawab apa ya? 13 yang berani. Ada yang berani 14? Tanggung jawab. Tanggung jawab, Pak. Ada yang 14? Masih 52. Oke, tos Pak Ibu. Mangga, seberapa? 13. Tadi 13. Kita kasihkan selamat ya. 13. Tapi Pak, alhamdulillah mau 15 kan. Jadi wajah ini banyak. Tapi yang membuat kita tidak berani jawab apa Pak? Itu. Tidak yakin. Tidak yakin. Benar lagi? Takut. Salah. Apa lagi? Takut suruh ke depan. Tidak. Takut suruh ke depan. Apa lagi? Membuktikan. Membuktikan. Takut membuktikan. Ya, perlu kata bersalah. Takut ditertawakan. Takut disebut orang pintar. Jadi semuanya takut awalnya ya. Kalau yang 13 berani salah, berani mencoba, berani pelatih disebut pintar. Berani malu, berani dan ternyata di abad 21 ini hanya orang-orang berani lah yang bisa tampil. Nah, Ibu ini 0,7 itu peristiwa ketika 0,7 gram itu kan ketika bom atom diledakkan di Nagasaki di Jepang menghancurkan sekian berapa ribu meter atau sekian kilometer 0, tetapi dengan rumus fisika energi itu bisa menghancurkan semua. Bayangkan kalau dalam benak kita ada satu pikiran negatif terpatri dalam diri kita, kemudian merusak semua sendi-sendi keyakinan kita. Misalkan takut, malu, atau malas, nafsu. Karena walaupun kecil itu bisa berpengaruh sangat besar. Makanya tadi dikatakan pamayak mal miskolada rotin khairayro pamayak mal miskolada rotin syairo mandiri mah ibu balik pilih 60.000 rekaman teh balik anu khairo atau balik anu dikasih pilihan. Nah, jadi tindakan positif itu hanya cerminan dari habit, thinking, beliefs, personal value, identity, core value. Jadi kalau tadi ada bapak yang bisa menebak karena memang dia beliau sudah pernah ikut punya ilmunya. Ada habit. Jadi kalau misalkan mohon maaf ibu ya, mohon maaf sekali ini bukan berarti ingin menilai, hanya contoh. Nah, ibu-ibu yang duduk di depan ini menurut pendekatan psikologis tidak kunjung-kunjung berani duduk di depan. Itu ada habit, ada thinking, ada belief, ada personal values, ada identity. Kenapa saya harus duduk di depan? Ada Abi mandi pangkat teh kasihanan, ya Pak. Kasihanan teh mau saya ujung-ujung kasihanan. Ada habit, ada thinking, ada belief, habit. Dan itu yang mempengaruhi kepada tingkat kadar keimanan kita. Kenapa kita selalu tidak yakin dengan anugerah Allah? Karena belief kita, habit kita, personal belief, identitas kita tidak pernah meyakini dengan sungguh-sungguh atas anugerah Allah. Serba nafsu zon. Makanya kan di dalam hadis, anak inda zonni abdi. Kalau ibu hari ini bilang saya akan kaya, maka keyakinan itu akan menempel ke
perilaku ke tindakan. Tapi kalau bilang saya ini orang miskin, maka pikiran itu akan terus membawa kita bertindak seolah-olah orang miskin. Ini seminar.